Halo teman-teman sekalian, selamat datang di acara Engram Short Movie Festival. Kali ini kita akan menyaksikan film-film pendek yang telah terpilih menjadi official selection Engram SMF 2022. Sebelum kita memasuki acara, ada baiknya kita kenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang kan? Perkenalkan, nama aku Mita dan aku akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita memasuki inti acara, aku mau ngasih tahu dulu nih sebenarnya Engram Short Movie Festival itu apa sih? Pertama-tama, aku mau nanya ke kalian dulu nih, kalian tahu nggak sih apa arti Engram itu? Buat kalian yang belum tahu, definisi Engram kira-kira seperti ini teman-teman. Engram is hypothetical permanent change in the brain accounting for the existence of memory, atau sederhananya, a memory trace. Jadi sebenarnya karya yang menarik dan kreatif yang pernah kalian ciptakan itu merupakan memori yang terekam dan melekat pada otak kalian. Akhirnya kata Engram dipilih sebagai nama festival ini dengan tujuan dapat menginspirasi teman-teman sekalian dalam menggali jejak memori kalian sehingga potensi ide-ide kreatif kalian bisa dieksplor dan ditemukan. Nah, tema festival kita kali ini adalah Creativity for Culture, Culture for Creativity. Dengan harapan, hasil galian memori peserta-peserta yang ikut festival ini bakalan penuh dengan keunikan serta kreativitas masing-masing peserta. Tidak hanya itu teman-teman, ketika kita menyinggung terminologi culture ya, apalagi budaya Indonesia itu banyak jenisnya, as well as mediumnya itu beda-beda. Bisa dalam bentuk puisi, sajak, film, lukisan, dan lain-lain. Tentunya kita ada ekspektasi bagaimana cerita-cerita peserta bisa dikemas seunik mungkin dan juga menggambarkan nilai-nilai budaya kita. Gimana? Udah gak sabar kan untuk menonton film-film yang masuk official selection kali ini? Yuk langsung aja kita lihat film yang pertama. Arjuna, ibu tahu kamu tak berdaya. Segeralah pergi bersama Dewi, istrimu. Tidak, ibu. Biarlah Dewi istriku bersama ibu, agar ibu bahagia dan hati saya pun ikut bahagia. Saya segera pergi seorang diri. Pada saatnya nanti, saya akan kembali mengajak ibu dan Dewi istri saya tinggal satu rumah dan hidup bersama. Bangga memiliki suami sepertimu, Arjuna. Jagalah ibumu seperti kamu menjaga diri kamu sendiri. Thank you.
Oh, Abhiseka! Oh, Abhiseka! Oh, Abhiseka! Cinta yang sudah lama dipuja, ini datang di saat pernikahan. Arjuna Dewi sudah berada di hadapan penghulu. Tanda sah, sahnya cinta. Kadang kesedihan kita sama dan sama termamu. Pada apakah kebahagiaan itu bisa abadi? Lalu bersama pula kita ingin mengusap bulan di atas sana. Mencium bintang pagi di saat kita bersimpuh di ujung subuh. Mengapa? Apakah kita dikejar waktu? Kadang kesedihan kita sama dan sama termamu. Betapa bahagianya diri dan hati ini. Aku pun sangat bahagia. Pangeran hatiku telah memelukku untuk selamanya. Esok kita harus segera pergi dan hidup bersama. Pada apakah kebahagiaan itu bisa abadi? Lalu bersama pula kita ingin mengusap bulan di atas sana.
mencium bintang pagi. Di saat kita bersimpuh di ujung subuh. Mengapa? Apakah kita dikejar waktu? Saya pamit dulu. Doakan kami. Jagalah diri dengan baik dan bahagia. Ibu seorang diri. Cepatlah dengan erat masa depanmu. Bila ibu masih di sini, bukan berarti alam tidak bersahabat dengan ibu. Ibu mengajak bercakap semalaman. Ia membisikkan harapan, harapan seorang ibu. Thank you.
Nah, itu tadi adalah film pendek pertama kita yang berjudul Seribu Daun, karya komunitas tanpa nama. Film ini merupakan interpretasi dari sebuah puisi yang berjudul Akan Datang Saatnya, karya Yvonne de Freitas, maaf jika pengucapan namanya salah, yang kebetulan beliau juga merupakan aktris di dalam film ini. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang harus merelakan anaknya menikah dengan sang pujaan hati. Namun, sang anak tiba-tiba ragu saat memori masa kecilnya kembali ke ingatan. Gimana teman-teman? Menarik banget ya? Sekarang, yuk kita tonton film yang kedua yang pastinya gak kalah menarik. Ngapain malam-malam gini? Gue males sama tukun sendirian. Kan gue udah bilang ngapain nyuci malam-malam. Lagian gue lagi nge-game nih, lu gak bisa lihat. Gue gak ada cara lagi, jadi gue harus nyuci. Ayolah, temenin gue lah. Lu pe... kalau masalah sempak mah gampang, lu bisa pinjam gue. Ah, gak mau. Ya temenin lah. Enggak lah. Bertanya gitu, bertanya. Oh gak, males. Enggak. Enggak, good luck. Ya udah nih. Satu menit lagi. Lama banget nih. Alah, jatuh. Jok. Jok. Thank you.
Gue ngeliat lu tadi, Jo. Gue ngeliat lu di bawah, anjir. Apa, anjir? Lu ngomong apa sih, Jo? Aneh banget lah pokoknya, anjir. Lu tadi di bawah. Di bawah mana? Lu ikutin gue tadi. Bikin merinding banget gak sih guys filmnya? Jujur aku takut banget loh nonton film ini. Ya, jadi film yang kedua ini berjudul Paralel, karya Jonathan Madison Soka. Seperti judulnya, film ini bercerita tentang seseorang yang masuk dan terjebak di dalam dunia paralel. Menurut kalian, kalian bakal takut gak sih kalau kalian terjebak di dunia paralel? Jujur aku sih big no-no. Ya guys, menurut aku sejauh ini film-film pendeknya bener-bener pada bagus-bagus semua gak sih? Beneran kayak produksi yang profesional gitu. Jujur, aku jadi makin penasaran loh sama film selanjutnya. Yuk, kita langsung tonton aja.
Nah, itu tadi adalah film Ibu karya Satya Nugraha yang dimana menjadi film terakhir untuk kita hari ini. Film tersebut bercerita tentang seorang ibu yang mencari kesibukan saat ditinggal oleh suaminya. Menurutku, yang menarik dalam film ini adalah endingnya teman-teman, karena aku gak bakal menyangka endingnya bakal seplotis ini. Jadi, intinya selama ini ibu ini gak pernah punya anak ya. Jadi presence dari anaknya itu sendiri adalah ilusi semata ibunya karena sering ditinggal oleh suaminya. Menarik banget gak sih? Sumpah, ini tuh bikin film ini bikin aku kaget banget sih buat nonton endingnya. Bener-bener top banget deh pokoknya. Jadi itu adalah ketiga film pendek yang masuk ke dalam Official Selection Engram Short Movie Festival 2022. Gimana teman-teman? Pada keren-keren banget kan? Oh iya, jangan lupa juga untuk vote film pendek terfavorit kalian. Caranya ada di description box di bawah ya. By the way, kita juga akan ada nih acara talk show melalui Instagram Live di Instagram kami, yaitu @engram.smf. Jangan sampai ketinggalan ya. Ya, kita sudah sampai di akhir acara hari ini. Sayang sekali ya kita sudah harus berpisah. Terima kasih banyak telah menyaksikan Screening Official Selection Engram Short Movie Festival 2022. Jangan lupa follow Instagram kami di @engram.smf biar kalian gak ketinggalan banyak pengumuman-pengumuman selanjutnya. Dadah!